Terus ngapa kalau mau nunjukin dia? Mau lu apa? Gua gak terima. Mau lu apa? Gua gak terima. Wah, hati satu. Saya mau diakuin. Satu yang nunjuk-nunjuk. Ada ujung. Udah. Dia mau gak tau masalahnya, Mtota. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in my channel di Casper MB. Kita NR sembari ini jarin motornya si Andre. Andre cabul ini ya? Eh bukan. Oh ini Andre CC yang sering joget-joget. Bisa bercanda. Iya. Kalau bisa molor anjing. Yang ketemu belum ada kabar lagi. Bang, siapa? Kita udah lama ketemu. Karena kalau detek tuh punya lu tuh kelihatan banget ya, maksudnya tuh ciri-cirinya kalau yang dicari tuh kelihatan banget itu maksudnya. Dari warna aja udah kelihatan kuning anjir, afkan. Iya, kemambang. Kayak kelihatan stiker-stiker kalau. Tapi susah, Kron. Kan warnanya, Kron. Warna. Ikutin. Tim ada anjing. Ayo cok, lu gak mau ikut. Pas banget ya, ada tim ada anjing lewat. Pas pisan aja. Iya, pelan-pelan nih. Iya mungkin, apa gimana, nggak tahu gua. Itu aja ikutin bocah. Iya, bisa-bisanya. Enggak ngepas banget gitu ya. Enggak tahu itu kayak gua bingung. Bisa-bisanya, cok. Ada anak muntul. Nyadar dia, cok. Kayaknya, cok, nyadar. Bener, ngumpul cuk, ngumpul. Bener, oi. Apa ya itu orang? Bang, gua minta tolong jangan emosi dulu ya. Kita tanya-tanya dulu aja. Udah. Kayak nanya-nanya gitu. Gua bakal ngaku tanya-tanya. Itu aja bang. Hah? Oh, ayo, kalau kodok.
jujur aja, jujur. Serius? Enggak, gua bakal nyari ribut. Lupa ada. Iya, gua enggak bakal nyari ribut, gua bilang cuman gua pengen tahu lu ngambil apa enggak. Enggak. Soalnya ini motor, cok, anjing. Soalnya di situ cuma ada lu doang. Gua enggak kan. Kalau misalnya gua turun bawa motor ya pasti motor salah satu kita ada di lu dong. Iya. Kita kan kemarin satu motor satu orang. Ya siapa tahu lu bawa temen. Ya mungkin itu karma nah, kalau lu udah ngebukin gua. Lah, maksud lu apa bilang-bilang kayak gitu? Karma, karma. Buat fitnah kita lagi lu belum puas kita lagi. Kita deh. Lu ngapain di sini kiranya? Ya terserah gua, emang lu ngapain di depan? Gua lagi makan. Gua lagi makan. Kita ikutin anak semua ada. Iya, kalau emang dia mau ngambil motor ya. Iya. Maksudnya motornya apa? Ini sekarang ngomong bahwa sini motornya dari gua kan turun bareng lu pada. Gimana sih? Lu kan ada satu orang yang mantau turun duluan. Ada satu orang yang mantau gua turun. Siapa? Emangnya siapa? Lu ngambil-ngambil ada. Barang kemarin tapi si Jagur itu ngambil gua tahu kan udah dibawa ada yang ngatur sama gua ngeliatin siapa yang ngambil anjing lah ketahuan apanya jatuh ya lah ya kalau misalnya gua ada salah satu nuduh-nuduh orang nuduh-nuduh salah satu dari gua ada yang bawa motor lo pasti salah satu dari motor kita ada yang gua tinggal dong di sana. Nah sisa motor ini enggak hilang apa gimana? Oh enggak tahu lama sok pura-pura. Enggak emang enggak tahu gua mah. Enggak tahu gua. Motor segede gitu mau dibawa ke mana juga lah. Serius. Tambang-tambang kriminal kayak lu kemarin yang bawa ceritanya ya. Iya. JTX Triana aja lu bawa, JTX Triana aja lu bawa. Nyobain Mas Arif. Sumpah dah aneh banget. Nyobain. Bawa kabur begitu, udah bawa tas. Iya. Mungkin itu karma. Gua cuma ngomong karma. Karma. Ini Daral. Sebenarnya gua yakin mereka sih jangan. Ya akan yakin. Si Triana kan nyobain kata lu kayak gitu nyobain iya ya karena ketahuan iya ya kan gua gak tahu apa itu gak tau otak kita udah nyerah kok. Lu aja kemarin ngambil motornya si Triana itu udah bawa buktinya. Udah nih tas lu ya. Iya, lu mau kabur kan? Gua balikin juga motornya. Gua beli motor itu mati-matian. Gua yang ngambil. Mana ada kalau gua ngambil motornya? Ya enggak tahu lu nyata temen lu pokoknya di situ cuma temen lu doang. Udah ini woi. Itu karma lu karena kemarin udah mukulin gua. Ya ada kan anjing itu nanya. Susah banget karena pertanyaannya. Karena lu yang nyegat. Ya terus gua udah dihajar-hajarin. Gua masih nanya. Oh ada temennya lagi. Oh ada temennya lagi. Mau ribut-ribut kita. Iya gua juga enggak mau makanya. Tapi muka-mukanya kriminal, cok. Kriminal muka-mukanya. Lu kan tahu kan dia kan kemarin Triana bawa mau. Ya, berarti kan lu, kan tadi dia tapi udah dipukulin, wah, jangan-jangan. Dengan satu hal kayak begitu lu bisa nuduh lagi teman. Lah, udah jelas. Buktinya mana? Motor gua aja hilang, beat. Di situ posisinya lulu pada doang, nggak ada orang lain. Kita kan udah kalah dikeroyokin sama lulu pada. Gua juga disuruh pergi kan sama lulu pada. Gua disuruh pergi, ya gua pergi dong. Mending lu sana balik dah, mending lu sana balik dah. Mending lu balik dulu. Biar nggak ini. Bang ada kekerasan. Gua udah enggak mau. Siapa yang hilang? Andre, mampus anjing. Oh.
Eh hey, nyolot tadi apa emang kalian apa ya? Iya. Nyolot ya. Tapi muka-muka lu kriminal kemarin aja Triana lu ambil motornya. Ah lu alasan beralibi lu. Beralibi lu. Lulu pada doang, masa iya gua di situ. Anda lulu pada semua, gua nuduh satpam apa sudut siapa? Hei, kita kan deket sama lu, PA. Jalanan bukan punya nenek moyang kita, bos. Lah, apa urusan? Gini, Bang. Hei. Ya, kita tuh kan lagi sama mereka, mana mungkin kita ngambil iya, motor dia. Ayo, lagi kan jadi mana? Hah? Lu pulang dulu, siapa tahu temen lu yang ngambil, siapa tahu temen lu. Temen gua cuma segini ya, bisa aja. Itu gua dua tim di Proyo. Kemarin aja di kemotan di motor untuk anak. Apa itu? Dia apa dia? Iya. Nah itu beda urusan. Beda urusan. Beda urusan. Beda lah lu sih jadi kayak apa tahu lu motor iya kan lu duluan pada lu kan ada lu habis lu ya gue yakin dong apa yang gue ambil makanya gue udah jawab padahal ini ambil mereka yang ambil udah lapor tinggal nungguin ya biar nanti aja buka cewek yang menerasakan iya sok kalau emang gue yang ambil sok ya kalau misalnya ada bukti ya sok silahkan tapi sampai kalau beneran teman-teman lu yang ambil lu lu baik-baik apa baik-baik dia main tangan lu awal-awal tadi main tangan tuh main tangan lagi tuh lu tadi anjing lu masalahnya nyolot anjing lu nyolot lu juga nyolot bangsat dari tadi lu nyolot masih gua liatin aja lu mau lu apa? Mau lu apa? Terima. Lu apa? Terima. Wah, satu. Saya mau diakui. Satu menunjuk-nunjuk. Udah. Ya lu enggak tahu masalahnya, lu tahu. Lu jangan nyulut emosi gua lu. Enggak, kita kalau misalnya kepancing yang ada kita emosi. Betah, kepancing lu mancing pakai apaan lu? Ya, udah sabar mereka pada-pada. Udah bangsa tetap bangsat aja udah. Enggak ada motor, enggak ada apa. Apa sisanya? Udah ngaku dulu aja. Biasanya lu lepas masker lu. Udah kayak maling lu. Apa ya, Nono? Lu jangan nunjuk gua diem aja dari tadi. Ya tadi dari tadi, gua dituduh. Tapi lu jangan provokator, dia juga dituduh. PA. Kalian datang nyariin nongkrong di tempat kayak gini mah lu mau nyari? Iya, udah kayak begal anjing. Mau nyari apa lu? Nongkrong tempat kayak gini, goblok. Motor dia hilang, kita bisa sama lu ya. HP lu jatuh sendiri siapa yang ngambil? Enggak maksudnya ini kesini nuduh kumpulan kita mau apa lah nanya tapi lu nyolot kan enggak ngaku apa motornya mana enggak ada buktinya aja ntar kalau paling gak ada yang ngaku mending lu mundur lu enggak usah geplak gitu kesini gak tenang, lu kesini emosi gua aja gak tau masalahnya motor temen lu hilang gimana rasanya goblok tenang-tenang lu yang ngomong tenang lah enak banget lu ngomong anjing
Intinya lu yang mana bawa. Buktinya? Buktinya tampilin. Silakan tampilin semuanya. Tampilin anjing. Oh, anjing. Anjing. Ayo, anjing. Yang main tangan siapa lu? Mau main tangan sama gua lu. Lu lagi diem digaplok ya, Kron. Laguan apa sih bocah ya? Orang ya lu gak usah nunjuk, biasa aja anjing. Lu biasa aja, lu malah nyolot kayak gitu. Jangan bilang di gua gitu, baru lu pada mau bubar gitu ya. Ah, beralibi lu pinter. Hah? Lu anjing, beralibi lu pinter. Jangan ini dulu kita. Sobijak apa sih? Itu karma lu. Makanya lu. Oh, bingung juga gua. Udahlah. Gua takutnya mau fitnah. Bukan masalah fitnah, sebenarnya ada kemungkinan dia pernah ngambil. Iya, soalnya dia pernah ngambil, Dre. Pernah ngambil dia. Buktinya, bro. Ini kita tinggal. Karena enggak ada buktinya. Kita baru kalau buktinya tampilin kalau ada kita. Kalau ada laporan lagi. Dari teman-teman lu kan. Bisa kompak begitu anjing. Iya. Bisa aja lu taro kan gitu. Bisa aja maksud teman gua. Bisa aja mantap. Santai. Ya, ini kan bisa aja kalah lu semua. Motor lu taro. Bosut anjing. Sabar. Cara lain aja. Ya udah. Susah ini, Kron. Kalau kayak gini. Terus lu mau nakan sampai gua bilang ada gitu baru. Ini lah. Mereka itu kan iya, lihat aja nanti kalau misalkan ada bukti lu yang ambil mati lu. Iya, sok. Kalo sampai lupa ada yang ambil. Iya. Awas lu. Ini. Bocah ya, konyol ya. Makin lama ya. Sebenarnya gue yakin mereka yang ngambil. Satu, mereka cuma ada mereka doang di sono. Iya kan? Kedua, mereka pernah ambil motornya Triana. Maksudnya dia mereka berani, udah berani ngambil gitu. Bawa-bawa tas lagi kan, Kron? Iya, itu bawa-bawa tas sudah udah. Serius? Udah pengen dibawa pergi jauh. Untuk ketahuan gua sama yang lain. Gak berarti kunci-kunci itu ada di motor atau? Gak tahu, itu si Andre gimana? Jatuh sih. Lupa kali ini. Seingat gua kunci udah dicabut, Bang. Cuman posisinya itu kan gua kejar-kejaran.
Gua enggak tahu itu jatuh, enggak tahu pas gua diikat, kan gua diikat. Iya, iya. Gimana ya? Tapi lu kagak lihat Mas Arif? Kagak, kan gua duluan. Dia lurus. Tapi seinget gua pas kita pas nyampe itu ada motor si Andre sih. Emang ada orang. Tapi ada, pas ada. Lu nyampe ada enggak motor gua pertanyaannya? Ada. Ya iya bener berarti mereka. Siapa ya, lagi? Tuh, kan? Pas kita nyampe dia ada. Dia aja mikirnya mereka, gua juga mikirnya mereka karena ya, emang gua gitu, mereka enggak ada lagi orang lain sumpah. Ya terus gimana kita enggak ada bukti? Nah, itu. Mending sekarang kita intai dulu ya. Intai dulu. Gimana caranya? Bukan intai sih, lebih ke cari bukti dulu sih kita. Ya iya diintai maksudnya Bang Gobi. Cukri gimana sih? Beda, coba maksudnya intai itu bukan mau cari bukti. Intai kan di mata-matain. Iya, ya udah. Sekarang kita mau kemana? Kalau udah kayak gini mau nyari-nyari keliling-keliling, kalau mereka pelakunya tetap aja mereka kompetisi. Gimana kalau kita ngopi dulu kita? Ya, ya kita ngopi dulu gimana aja. Caranya ya, gitu loh nilainya kita cara, pikirin dulu caranya gimana caranya kita bisa ya, benar-benar ya, apa ngelihat mereka yang ya, bawa gitu kita selesaikan kalau bisa malam ini ya ayo iyalah ayo